Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur subscriber Agus RPP. Teman, halo, selamat siang. Halo, semoga sehat selalu buat dulurku. Hari ini saya bersama sound system apa lagi? Adi Production. Dulur nih, tak zoom sih, ben ketok meleng-meleng. Adi Production ini menggunakan linarenya piro iki? 10 apa piro iki? Ya, 10 in ya, Lur. Tapi kok nek 10 rek. Iya, nek 8 rek ciri men, nek 10 Lur, bener. Nih, Lur. Ini ada 5. 5 linare. Tanggung men ya. 55 ya. Bagi terus piye bagi ini? Bagi ini rong petang om kalau rong om setengah ya, rong om 2,7 kali ini. Ini liriknya dari belakang ini, dari AD Production, linarenya cukup simple, rapi, bisa dicontoh, bisa dilihat teman-teman ya, ini dari belakangnya. Jadi teman-teman kalau mau bikin bisa dicontoh seperti ini modelnya. Buat referensi saja ya, Lur. Ini kalau saya lihat mainnya ini by M high sama 10 sendiri, kemudian ini 4 ohm sama 2,7 kalau dihitung, kalau transdusernya 8 ohm ya. Oke. Terus di bawahnya ini mainnya 4 ohm. Ya. Ini ada low pack-nya 15 in. Ada 2. 1, 2. Terus ini ada box-nya ada 6 sekup. Si anjir, Lur. Si anjir iki. Oke. Oh, si anjir. Speakernya pakai merek ini speakernya. Terus kabelnya pakai Federal perdana. KP perdana pakai ukuran 2,5 mili. Pakai perdana audio perdana ini ya. Ukuran 2,5 mili. Ini ada 6 box. Totalnya 1 2 6 box bener. Ini kabelnya yang kabel yang masuk ke speaker ke sana, ini mereknya sedulur ya, ini yang masuk langsung ke speaker ke power seperti ini. Terus kabelnya yang untuk linare pakainya ini, ini kabel linarenya yang 5 ya, 5 linare seperti ini. Racingnya ini 20 cm persegi, panjangnya 6 meter, panjangnya 6 meter. Ini boxnya sekup. Ini boxnya sekup, potnya ada di bawah sini, potnya ini. Ini potnya di bawah. Terus yang di atas potnya yang ini. Ini potnya di atas. Terus yang di atas 15 in. Nih, ini 15 in. 15 in. Ya, potnya ini di atas. Kalau di bawah ini potnya di bawah. Jadi speaker ketemu speaker. Ya, jadi speakernya ini ketemu speaker. Ada juga nggak ketemu, artinya potnya di bawah terus di sini juga ada potnya. Jadi selera sih. Tapi kalau dibalik gini, kalau di shooting di RTA kelihatan. Cancelnya di mana itu kelihatan, biasanya seperti itu. Jadi cara penempatan pot ini juga sangat ngaruh luar biasa. Kalau dilihat dari telinga mungkin kita nggak tahu, tapi kalau dilihat dari sistem analyzer RTA itu sangat-sangat kelihatan. Ini baru cek sound ini. Oh ya, dulur. Oke, kita lihat ke jamsetnya. Jamsetnya masih bugil. Ini jamsetnya masih bugil.
ada dua. Ini berapa kafe-nya kurang tahu, Lur. Yang jelas masih bugil ya, Lur. Ini tempat solar. Kalau nggak salah ini 50 kafe ya. 50 kafe ya, Dulur, ini. Untuk kabelnya ini 60 meter. Ini 60 meter ukurannya 6x4. 6 mili kali 4 sampai sana. Di sana, Lur, ya. Sampai sana. Cek kick drum, bass drum seperti ini. Ini pakai JBL juga. Terus ini ada panel mungkin untuk lampu. Mungkin ini untuk lampu. Nah, ini stiker. Ini juga kabel speaker. Speaker. Beh, AC swager. AC swager. Ini Taso Professional Sound Taso 15 in. Ini pasif. Untuk ini RMS-nya tuh 350 watt, untuk peak-nya 700 watt. Ini potensinya 8 ohm. Cantik sekali. Harkisnya baru semua ini dari AD Production. Harkisnya new, baru semua, Lur. Ini baru cek sound. Delemesnya RDW 4.8 Danger atau DSX2496. Powernya ada 1200 kron RDW NR 8004D mening 8004D. Powernya ini yang 1200 2 trafo, ini yang kron. Terus RDW masuk di power. RDW 15 Pro, ND 15 Pro ya. Ini ND 15 Pro 1500 di 8 ohm. Cukup besar dayanya. Ini juga RDW. RDW itu berapa, Lur? ND 5001 MK2. MK2 ada 2 unit. Ini tak balik kene. Ada satu ini. Terus ini NX 10.000. Aslinya 1.8. Biasanya untuk low ini. Imolasan ini low. Buat low ini, buat low. Untuk sub ini NX 10.000, Lur. NX kelas TD. Ore mending-mending masuk RDW. Kualitasnya enggak diragukan. Dan ini panelnya. Breakernya pakai 100 ampere nih. 100 ampere RST breakernya. Nah, ini heads ampere. Ini kalau RDW-nya ini 800 watt di 8 ohm RMS-nya. Kurang lebih ini 4 ohmnya 1200 per channel. 1200 per channel RDW. Kalau pengen tahu, lihat spesifikasinya di blognya RDW ada. Yang ini 1200. Ini 1200.
seperti ini ya Lur. Ini yang ND15 Pro RDW full stereo, sensitifnya di 0,7. Sensitifnya di 0,7. Ini mainnya stereo semua. Ini 4 1 2 input. Ini enggak kepake. Ini stereo juga. RDW-nya stereo juga ini, tapi ini di Wycott. Di Wycott jadi satu inputnya. Jadi satu di Wycott. Tuh yang di bawah di Wycott semua. Nih, ini di Wycott. Yang di bawah di Wycott. Yang ini enggak dinyalakan. Terus ini yang RDW tadi. RDW-nya stereo, stereo. Stereo. Stereo, stereo. Ini juga di Wycott. Jadi Wycott. Di Wycott, ini juga di Wycott. Ini apa? Crown. Ini crown-nya ini. Ini input masuk DLMS sama ini. Di sini panelnya. Stop kontak stiker. Nah. Ini. Kabelnya cukup besar ya. 12 mili. Kabelnya pakai SPL audio. Inputnya ke sana. SPL audio ini ada kipas membuang hawa panas. Di sini sudah ada STK ini, bodinya untuk in out nya pakai in out. Ini baru check sound. Mixernya pakai X32 Behringer. Pakai rail. Pakai rail. Satu drum. Cuman pakai 15 18. Cukup jauh, cuman pirang meter, 5 meter dapur pacu sama 5 meter. Bawahnya di sana, yang satu di kiri jalan, yang satu di kanan jalan. Matur. Yang satu ada di sana, yang satu di sana. Thank you.
aja. Terima kasih dulurku. Jangan lupa komen dan subscribe. Salam satu hobi.